الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القادر العظيم بجاهه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد sahabat-sahabatku sekalian, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah. Lebih-lebih kita masih tetap diberi kenikmatan yang begitu besar yang berupa hidayah. Sampai detik dan saat ini kita masih berjalan atas sebuah kebenaran. Satu kali hidup, jadikan ilmu kita bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia memberikan kontribusi, kemanfaatan kepada sesama manusia yang ada di sekitar kita. Sahabat-sahabatku sekalian, alhamdulillah siang hari ini kita ketamuan dari Prajen, ya, Sampang. Tadi malam kita ada tamu juga dari Surabaya. Dan alhamdulillah sedikit banyak ada solusi dan jalan keluar. Dan siang hari ini kita akan mengadakan mediumisasi atau mediasi yang mana terindikasi sekujur tubuhnya panas. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan izin Allah akan menjadikan yang datang ke sini ini mendapat solusi yang terbaik untuk kembali pulih. Karena setidaknya kalau orang ini sudah kemasukan jin, ya, ini akan terusik badannya, terusik raganya. Yang tujuan mereka-mereka itu lebih-lebih jin kafir, itu menyakiti. Wallahu a'lam nanti apa yang terjadi, atau memang itu jin kiriman atau jin datang sendiri. Tapi setidaknya ini sebagai pembelajaran, setiap kita mengadakan mediasi, mediumisasi, setidaknya kita harus ingat kepada Allah. Jangan sampai kosong. Karena iblis-iblis ini sudah berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ahlaktun nas bidunub wa ahlukuni bila ilaha illallah wal istighfar. Kalau sudah termasuk jin ini ada akses masuk ke raganya manusia, ini akhirnya secara tidak langsung pergerakan-pergerakan setiap hari ini digerakkan oleh jin kafir itu sendiri. Lebih-lebih menyakiti. Nah, kali ini enggak dikeluarkan, tidak diadakan mediumisasi, kita tidak tahu tujuannya mereka itu apa. Oleh karena itu, mudah-mudahan siang hari ini akan menemukan solusi yang terbaik, dari mana dan tujuannya apa. Ya, kalau memang ada reaksi, ada unsur jin, ya pasti ada efeknya nanti. Saksikan terus konten ini, mudah-mudahan dengan dukungan kalian, doa kalian, ya, konten ini bisa memberikan kontribusi kebaikan kepada yang lainnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan bisa sama Anda kan. Tapi kojok korse saos nggih, sepaja salpa nggih. Anu. Bismillahirrahmanirrahim.
semakin panas ini. Semakin tak panas. Coba rasa aki sepaling sakit sebelah kak imah. Rasa aki mulai koncok soko sampai koncok obuk. Sepaling lok sain ada pancenengan. Neka, bunten. Maksud kula sepaling lok sain ada pancenengan. Niki. Soko niki. Kuasai dulu raga ini. Ya. Kuasai dulu raga ini. Kuasai dulu. Setelah Anda menguasai raga ini, enggak usah banyak gerak. Karena Anda saya datangkan baik-baik. Ya. Karena Anda saya datangkan baik-baik. Ya. Sudah. Anda sudah menguasai raga ini. Sudah. Alhamdulillah. Jikalau Anda muslim, jawab ucapan saya assalamualaikum. Berarti Anda bukan muslim. Saya bertanya. Anda sosok jin yang ada di raganya ibu ini. Apakah Anda sosok jin yang ada di raganya ibu ini? Saya enggak ingin berbelit-belit. Satu kali saya bertanya, jawab. Satu kali lagi. Apakah benar Anda sosok jin yang ada di raganya ibu ini? Jawab. Apakah benar begitu? Apakah betul begitu? Kaku dulu. Anda kalau enggak bisa menjawab, ya, akan kesakitan di sini. Jawab. Apakah benar? Kalau Anda tidak bicara, lepas. Jadi saya mau bertanya lagi. Sudah lama dari raganya ibu ini? Sudah lama. Ya. Berapa bulan, berapa tahun? Lama. Sudah bertahun-tahun? Berapa tahun? 6 tahun 3 bulan. Anda wujudnya apa? Lipan. Anda wujudnya? Lipan. Apa lipan? Oh, kelabang ya. Bahasa Madura ini apa kelabang itu? Ah iya. Anda bersemayam di mananya ibu ini? Anda bersemayam di mana? Di mana? Berjalan. Berjalan dari mana? Dari mana asalnya? Dari kepala. Iya. Sampai berjalan ke mana? Oh, ke kaki. Berjalan ke kaki. Efeknya apa kalau Anda lama-lama di raganya itu ini? Saya ingin menyiksa. Menyiksa. Tujuan utamanya ke siapa? Ibu. Ibu ini. Karena dia yang salah. Kok moro-moro Anda bilang dia yang salah? Gimana? Maksudnya salah-salah gimana? Siapa yang gak marah? Ya. Coba ceritakan. Bagaimana awal-awalnya Anda masuk neraganya ibu ini? Waktu dia injak. Terus? Makanan. Ya. Saya sama istri. Terus? Mau masak. Uh-huh. Dia pijak. Waktu dia mau buang sampah. Saya tidak mudah percaya sama jin kayak Anda ini. Enggak usah banyak gerak. Balik ke sana. Enggak usah banyak gerak.
Saya enggak mudah percaya dari omongan Anda. Saya enggak percaya dengan omong-omongan jin, informasi-informasi jin. Saya enggak mudah percaya. Kalau kau percaya, keluarkan saya. Enggak, saya tidak mudah mengeluarkan Anda. Kesana aja dia, kesana, kesana. Kesana, kesana, kesana. Gini, sini, sini. Sini. Terus sampai 6 tahun, kok lama? Kok sampai 6 dia tahun, sampai ingat. Yang salah. Eh? Dia yang salah. Jadi intinya Anda ini dendam begitu, kan? Anda ini dendam. Sampai berapa tahun masuk ke raganya? Terus ini, ibu ini kan sebelum-sebelumnya kan sudah mencari obat atau syarat ke tempat yang lain. Anda itu sudah ada di situ. Bapak sebutkan. Sebutkan. Dibawa ke mana ibu ini? Di mana? 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 Nyebrang laut. Nyebrang laut terus? Saya keluar dulu. Keluar dulu. Pulang masuk lagi. Tahu dibawa kemana ibu ini? Bapak, saya ngetes kejujuran Anda. Dibawa kemana? Sama seperti Anda. Maksudnya? Apa pernah Anda dikeluarkan kayak? Enggak. Hah? Enggak. Pernah enggak? Enggak. Dikeluarkan kayak gini? Enggak. Enggak. Nah, terus Anda kok bisa keluar dulu seperti apa? Dikasih apa ini ibu ini? Pakai bahasa manusia aja, enggak usah pakai bahasa jin. Dikasih apa dulu? Dikasih apa? Apa? Oh, minuman. Minuman. Anda keluar. Sebentar masuk lagi. Oh. Anda punya nama enggak? Enggak. Anda kafir. Anda kafir. Tapi biasanya jin itu kalau lama-lama di badannya manusia itu biasanya ada yang memelihara biasanya. Apakah Anda ini kiriman terus Anda takut? Enggak. Coba. Enggak. Ya, ini ada jalur gaib di sini. Coba ini dideteksi ini jujur apa enggak ini? Coba. Saya interogasi Anda ini dengan cara baik-baik supaya enggak ada kebohongan di sini. Ya. Karena ada sisi lain yang mengatakan ya, nyerang orang tuanya kena anaknya. Sini kamu. Sini. Eh. Kelabang. Sini. Sini. Kau. Anda enggak ke sini enggak nurut. Ya. Anda bergerak langsung ke sini. Lepas. Sini. Kita ngomong baik-baik saja. Apakah benar itu tuduhan ada yang ngirim tapi mengenai anaknya? Saya bukan urusan Anda. Nah, ini ya. Tadi ngakunya ninja-ninja. Kalau ada kata-kata Anda jangan ikut campur. Ini bukan urusan Anda. Ini terindikasi Anda ini jin kiriman. Saya enggak mudah percaya kepada Anda. Ya, kalau Anda mengatakan kayak barusan, ya, bukan urusan Anda. Ini Anda terindikasi Anda ini jin kiriman. Apakah betul seperti itu? Hah? Jangan banyak tanya. Apakah betul seperti itu? Jangan banyak tanya. Urusan Anda apa? Nah, ini lagi kan keluar cukup kan? Cukup bilang saja. Ya, urusan Anda apa? Ingin saya? Dan mau apa? Ya ingin saya, Anda gak usah masuk lagi ke raganya ibu. Kalau enggak kenapa? Ya, Anda nanti urusannya sama saya. Anda urusan sama saya. Ya? Anda jangan ngancam-ngancam.
Karena jin itu punya kehidupan sendiri, enggak boleh mengusik kehidupan dari bangsa kami, dari bangsa manusia. Ya, Anda enggak usah bohong-bohong di sini. Anda enggak bisa bohong kalau di sini. Kalau di luar sana bisa bohong Anda. Sebenarnya Anda ini kiriman. Anda manggil apa? Tuan, Mbah. Manggil apa Anda? Mbah. Anda ada kiriman Anda ini. Anda dikasih apa? Tumbalnya apa Anda ini? Tumbalnya apa? Kepala kambing. Kepala kambing. Tapi kenapa Anda tadi ngaku-ngaku ibu ini nginjak Anda? Supaya Anda percaya. Tidak mudah percaya. Emang begitu saja saya percaya sama jin? Karena manusia mudah percaya. Karena manusia mudah percaya. Tapi saya kan nggak mudah percaya dengan omongan Anda. Apa tumbalnya Anda? Kepala kambing. Kambing. Wujud aslinya apa Anda ini? Apa wujud aslinya? Apa ini? Apa King Kong? Apa? Orang hitam. Orang hitam. Bukan Banaspati. Bukan. Bukan. Tapi kok panas itu wajahnya itu? Anda apakan itu? Saya tiup-tiup dan terus? Saya gigit. Apanya? Apanya yang digigit? Kakinya? Sampai bengkak-bengkak begitu. Terus Anda setiap harinya dikasih apa? Kok sampai 6 tahun sampai tahu lebih? Ayam. Ayam apa? Hitam. Darah? Kok sampai hafal ya Anda nih ya? 6 tahun berapa bulan tadi? 3 bulan. 6 tahun 3 bulan. Jadi Anda ini main target. Anda ini main target. Enggak. Tapi selamanya sampai ibu. Apa ibu apa? Apa maksudnya ibu? Mati. Tujuan utamanya ke siapa sebenarnya Anda ini? Laki-laki. Hah? Laki-laki. Siapa laki-laki siapa? Laki-laki siapa? Laki-laki siapa maksudnya? Anak. Anaknya ibu ini? Bukan orang tuanya? Anaknya siapa maksudnya? Anak? Anak yang mana? Ini? Anda nyerang ini? Benar? Pokoknya kalau di sini Anda kalau bohong sakit loh ya? Ya harus jujur. Kenapa alasannya kok utang nyerang anaknya? Enggak. Saya cuman disuruh. Bukan orang tuanya ibu ini. Semua. Hah? Keluarga. Semua keluarganya. Berarti ibunya ini ini sekarang juga sakit. Itu efek dari semua. Lama-lama anak nanti. Tempat apa ini? Kenapa? Hah? Kenapa anda bertanya begitu? Saya gak suka. Alasannya gak suka apa? Kenapa kok anda tanya? Banyak penunggu di sini. Apa wujudnya wong saya sendiri gak tahu? Apa? Ada apa? Ada apa coba? Putih. Apa putih itu? Bertaring. Putih bertaring. Apa? Macan. Macan putih. Di mana? Hei. Di mana? Ada berapa macan? Ada 3 macan. Apa? Sana juga ada. Apa itu? Saya sendiri nggak tahu kalau itu ada macan. Namanya Anda siapa? Namanya Anda siapa? Namanya Anda siapa? Kalau Anda nggak jawab tak berhentikan lagi langkah Anda. Siapa nama Anda? Tidak punya nama. Tapi kafir ya. Kenapa kok nggak ke anaknya saja kok ibunya malah Anda? Nanti lama-lama kalau ibunya sudah
kan anaknya mudah dimasuki. Oh, nunggu. Nunggu bingung anaknya. Tapi kalau tujuan utamanya ke anaknya, kenapa anaknya enggak anda sakiti saja? Gak bisa. Kenapa kok gak bisa? Dia masih normal. Oh. Tapi semenjak ibunya ya yang sakit 6 tahun lebih itu, kan secara tidak langsung kan punya pemikiran beda kan anaknya. Apa anak yang satunya kok langsung mengenai ibunya? Ya, supaya nanti anak-anaknya kepikiran terus masalah orang tua. Lalu saya masuk muda. Nanti anaknya yang terus ibunya, ibu ini itu juga sakit. Semua itu juga pengaruh dari anda. Itu pengaruh dari anda juga. 6 tahun ya. Terus kalau kalau anda saya masukkan ke raganya ini bagaimana rasanya ibu sekarang? Apa? Ringan. Ringan. Terasa ringan kembali. Oh. Terasa ringan. Kalau anda saya keluarkan. Iya ibu, ibu ringan ibu. Gimana kakinya ringan sekarang? Hah? Kenapa? Alhamdulillah. Eh sini, sini kamu di sini aja. Coba. Ini sini sini. Anda ada wujud wujudnya apa? Orang besar. Gundurwo ya. Iya. Orang hitam besar. Lah ya, orang hitam besar. Apa itu? Oh, berbulu. Gundurwo. Bertaring. Bertaring. Bertanduk juga. Enggak. Oh tidak. Itu sampai bengkak wajahnya itu anda apakan? Kan saya sudah ditiup-tiup gitu aja sampai bengkak. Anda dari mana sih? Anda sebenarnya dari mana sih? Dari gunung atau dari hutan sih? Gunung. Dari? Gunung. Dari gunung. Gunung mana? Kelut. Gunung Kelut. Gunung Kelut. Terus mbahnya anda itu orang mana mbahnya? Enggak mau jawab. Di sini enggak ada yang tidak mau jawab, harus menjawab. Kalau enggak kenapa? Kalau enggak, ajak aku. Ayo, kalau Anda enggak menjawab, ajak aku. Mau menjawab enggak? Mau menjawab enggak? Lepas. Mau menjawab enggak? Lepas. Lepas tapi jawab. Lepas. Orang mana? Mbak anda? Timur. Timur mana? Timur mana? Timur daerah sana. Banyuwangi. Jember. Sumenep. Sumenep. Dukunnya orang Sumenep. Tapi anda ini sudah lama ikut mbak? Sudah lama? Udah berapa tahun? 15. Hah? 15 tahun. 15 tahun? Ikut mbah itu? Berarti ini anak anak kesayangan. Iya. Anda ini anak kesayangan. Sini, apa saya manggil Anda ini manggil apa ya? Manggil Gundurwo apa manggil apa? Berbulu saja. Hah? Berbulu. Oh, berbulu, bulu, bulu. Sini berbulu. Sini, sini, sini. Sini. Anda ini tujuannya untuk menyakiti dan sampai mati ya? Ya. Tapi kan mati bukan urusan Anda. Hei, kata siapa? Urusannya Allah. Kata siapa? Ya, kata Anda. Anda kan gak percaya dengan Al-Quran. Saya pun bisa. Anda kafir kok. Saya pun bisa melenyapkan nyawa manusia. Iya, enggak. Kalau Allah enggak menakutkan walaupun Anda masukin. Kata siapa? Hah? Kata siapa? Ya kata banyak korban-korban dari saya. Oke, begini. Saya tanya sama Anda. Anda sudah 15 tahun ikut Mbah. Ya.
Sudah Anda ini sudah membunuh orang berapa coba? 10. Selama ikut Mbah itu. Matinya seperti apa? Matinya seperti apa? Bermacam-macam. Kayak apa coba? Bertengkar. Sama siapa? Sesama manusia. Oh, membunuh. Saling-saling membunuh. Apa lagi? Pakai motor, kecelakaan. Kalau begitu Anda apakan itu sampai nabrak-nabrak begini? Saya masuki pikirannya. Itu juga atas perintah Mbah kamu itu? Iya, harus orang yang dituju yang mati. Terus, apa lagi itu? Apa lagi? Apa itu? Mabuk. Bingung, putus asa, akhirnya teler. Gini. 11-nya ini, 12-nya itu nanti. 12-nya apa? 12 apa? Yang mati. Maksudnya kok ada kata-kata 12 itu apa? 11. 11 apa maksudnya? Mau 11. Mau 11 bulan? 12. Sebelas ke 12 gimana? Yang mau mati. Sebelas sama 12? Iya. Saya mau 10 dan mau 11. 11. 12. Yang mana yang ditemu? Yang 12 yang mana itu? Anda menunjuk apa itu? Menunjuk apa? Orang tuanya. Orang tuanya? Orang tuanya 12. Maksudnya 12 apa? Yang saya kasih mati. 12 apa maksudnya? Korban. Oh, menurut itu kan Anda itu. Oh, yang tadi itu Anda yang sudah membunuh berapa? Berapa? Anda sudah membunuh orang berapa? 10. 10. Jadi hitungannya sama ibu ini 11. Orang tuanya 12. Oh, Anda ini macam-macam. Ya, Anda enggak bisa menentukan seperti itu. Kata siapa? Kata iblis. Iblis-iblis kayak kamu ini, penyuruh-penyuruh, ya. Anak-anak buahnya iblis kayak kamu ini, ya, kalanya cuma dengan la ilaha illallah. Ya, kalanya cuma dengan la ilaha illallah. Berbulu. Anda tak kasih penawaran. Anda sekarang haus enggak? Haus, kepengen minum kan? Ini tempat apa? Kenapa kok Anda bilang begitu baru lagi? Baru sekarang. Saya dikeluarkan seperti ini. Emang sebelumnya tidak pernah? Sebelumnya tidak pernah ya. Tapi kenapa kok Anda kok mau? Tak keluarkan sama Anda saya. Anda yang suruh. Lah ya tapi kok mau? Kok enggak? Terus saja. Saya ditarik-tarik. Siapa yang narik? Anda. Kenapa kok Anda tidak bisa bertahan di raganya ibu ini? Gak bisa. Kenapa kok gak bisa? Karena ada di sini banyak yang membantu Anda. Saya gak minta bantuan jin dari bangsa Anda. Ngapain saya? Saya gak ngapain minta bantuan sama jin. Gak pernah saya minta bantuan-bantuan kayak Anda ini. Waliyadubillah, jangan sampai. Saya cuma minta bantuan kepada Allah. Ya. Kenapa yang ngapain saya minta bantuan? Ini aja macan saya gak tahu ada di sini. Saya gak tahu dari bangsa Anda. Udah gini aja lah, saya gak mau berbelit-belit lah. Intinya bagaimana caranya Anda bisa keluar dari raganya ibu itu? Bagaimana? Berbulu? Ya. Gimana? Enggak mau. Cumpamanya tak kasih darahnya ayam bagaimana? Mana dulu darahnya? Ada minta darahnya ayam berapa? Berapa banyak? 7. 7 ayam.
Benar. Tapi janji ya. Janji ya. Janji. Janji Anda jangan masuk lagi ke raganya ibu ini. Mau? Mau? Mau enggak? Lu jawab, mau enggak? Mau. Iya. Apa wewe itu? Apa wewe? Mau enggak? Darah dulu. Ya tapi janji dulu. Darah dulu. Tapi janji ya, nanti kalau ada darah, Anda enggak boleh masuk ke raganya ibu ini. Kasihan itu panas terus ini Anda masuk. Mau? Ya. Ya. Coba lihat sini. Coba lihat sini. Masa kurang? Masa kurang? Nanti dulu, nanti. Anda tidak bisa langsung minum. Anda tidak bisa langsung minum. Kita bikin perjanjian. Perjanjiannya begini. Kalau Anda kuat mendengarkan apa yang saya ucapkan, minum semua. Bisa-bisa tak tambah lagi nanti. Ya? Tapi kalau Anda tidak kuat apa yang saya ucapkan, Anda harus nurut dan mengikuti kata-kata saya. Minum dulu. Gak boleh. Minum. Kita tambah lagi lebih banyak daripada ini. Mau gak? Minum. Gak boleh. Kita harus sepakat perjanjian. Kita bikin sebuah perjanjian. Kalau memang Anda kuat mendengarkan ucapan saya dan kata-kata saya, minum, tak tambah lagi, ini loh. Coba tak tambah lagi. Tambah banyak kan? Iya. Bagaimana, mau enggak? Mau enggak? Nah, oke. Perjanjiannya, kalau mendengar, Anda kuat mendengar kata-kata dari saya, minum semua, tak tambah lagi nanti. Tapi kalau Anda tidak kuat, Anda harus nurut dan mengikuti kata-kata saya. Setuju? 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 Oke. Kalau saya kuat. Kalau Anda kuat, minum semua, tak tambah lagi. Masuk lagi. Loh, masuk lagi silakan. Ya, kalau Anda kuat, masuk lagi. Oke. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Cukup. Ampun. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. Berarti Anda kalau tidak kuat, sesuai perjanjian kita, Anda harus mengikuti dan menuruti kata-kata saya. Ya begitu. Memang enak Anda ini menyakiti dari bangsa kami, manusia menyakiti. Ya ini rasanya seperti Anda ini. Kan saya sudah bilang, saya cuma disuruh. Ya, supaya Anda bisa merasakan kesakitan. Sudah 6 tahun ibu itu, gimana sakitnya? Anda nggak merasakan kalau sakit begini? Bagaimana rasanya orang itu kesakitan? Atau kayak Anda seperti ini? Sakit. Ini Anda belum berapa jam ini? Sudah merasa kesakitan. Bagaimana dengan bertahun-tahun dari kehidupan bangsa ini? Sudah, sini menghadap saya, bulu. Bacaan apa itu? Kalimat agung Tuhan kami. Mana iblis kamu itu? Panggil. Panggil iblis kamu. Mana Tuhan kamu iblis itu? Mana?
Berarti Anda dibohongi sama iblis. Anda dibohongi sama iblis. Coba tirukan saya. Tirukan. Bis. 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 Mil. La. La. Hir. Rah. Rah. Man. Man. Nir. Nir. Rahim. Rahim. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilah. Ilah. Ha illallah. Ha illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadar. Muhammadar. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Yang keras. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Yang patut disembah. Yang patut disembah. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Utusan Allah. Anda sudah beriman kepada Tuhan. Anda bukan iblis sekarang. Tuhan Anda adalah Allah. Ya. Jadi Tuhan sekarang Allah. Anda tidak akan diperbudak lagi oleh si mbak dukun-dukun itu. Ya, paham? Ya, siapa Tuhan Anda sekarang? Allah. Allah. Siapa Tuhan Anda sekarang? Allah. Yang keras. Allah. Ya. Jadi Anda jangan sampai berubah akidah, berubah keyakinan. Kalau Anda sudah masuk Islam, kalau Anda sudah meyakini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Anda Allah dan Tuhan kita semua, berarti Anda ini harus memberikan kemanfaatan. Jangan melukai atau mengusik daripada kehidupan kami dari bangsa manusia. Ya, tambah beriman Anda kepada Allah, tambah memberikan kemanfaatan terhadap apa jin-jin dari bangsa Anda. Faham ya maksud saya? Faham ya? Anda sekarang tidak akan kelihatan darah-darah itu lagi. Kekuatan Anda sekarang cuma la ilaha illallah. Anda sekarang enggak akan panas. Karena sudah beriman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Enggak akan panas Anda. Karena Anda sudah beriman. Faham? Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan Anda? Allah. Jadi sebelumnya Anda masih belum punya nama? Belum? Belum. Berhubung Anda sudah masuk Islam, tak kasih nama. Mau? Tak kasih nama, mau? Ya, masuk Islam. Tak kasih nama Taufik. Taufik. Ah. Taufik. Itu orangnya itu tertawa itu. Taufik, ya. Supaya terus mendapat Taufik Anda, mendapat petunjuk. Yang kedua, Taufik. Ya, namanya Anda siapa? Taufik. Wah, Taufik nyaman diberi nama Taufik. Ya, Tuhan Anda siapa? Taufik. Itu nama Anda. Tuhan Anda Allah. 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 Taufik. Selama 6 tahun ibu ini ya dimasuki Anda, itu pastinya ada bekas-bekas itu. Allah. Ya. Energinya Anda akan pulih kembali, akan kuat kembali, semangat kembali. Ya, lebih daripada sebelum-sebelumnya karena sudah membaca 2 kalimat syahadat. Kalau Anda lebih-lebih tambah sering lebih mengingat Allah, 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 begitu terus, Anda tambah ditakuti sama jin-jin kafir. Mbah kamu itu takut. Ya, oleh karena itu, ya, tolong ibu ini bekas-bekasnya dari ujung rambut sama ujung kaki, ini ditarik ini, bekas-bekasnya. Bisa ya? Itu bekas-bekasnya itu di... Masih menempel. Masih menempel, ya saya paham. Ya saya paham, tidak langsung sembuh. Ada pemulihan-pemulihan nantinya, tapi kan bekas-bekas sinyal yang Anda masukin kan ada di situ. Itu ada di sebelah mana, Taufik? Kanan atau kiri? Kiri. Yang kiri. Yang kiri. Terus pandangan matanya, wajahnya ibu ini gimana sekarang? Masih banyak efek. Masih banyak efek yang di wajahnya. Coba itu ditarik itu. Apa? Solo. Suruh melurus kakinya. Anda akan menjadi punya kekuatan lebih ya. Anda punya kekuatan. Ya.
Ya itu sudah di depan Anda itu. Suruh baca-baca. Istighfar, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus berdoa. Astagfirullahaladzim. Ini kakinya. Anda kuat, Anda kuat. Astagfirullahaladzim. Anda tambah kuat. Menyebut Allah, Allah, Allah. Ya, Anda akan punya kekuatan spiritual. Ini depan Anda ini. Ini. Ya, ini. Ini. Menang, Bu, menang. Anak, baca terus. Sampai ditarik, itu ditarik. Jangan takut. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat. Jangan takut. Jangan cepat-cepat. Pelan-pelan, Ibu. Rasakan dulu. Nanti kalau
garam. Terus? Setelah dikasih garam, dikasih apa lagi? Rendam. Mau direndam. Kakinya? Kaki. Dua-duanya ya? Terus masak lagi. Air sama yang kuning. Apa? Kunyit? Alah. Kunyit? Ya. Hangat-hangat. Ya. Pakai kain. Pakai kain? Diperes? Alah. Oh, dibuat anu, artinya diperes. Ya, ya. Ya. Cuma itu. Satu hari berapa kali, Taufik? Sesuka hati ibu. Lah, masak lagi air, kunyit, jahe, daun sirih. Coba diingat-ingat itu. Garam satu sendok. Apa itu? Buat jamu. Apa-apa? Coba diulangi. Masak air. Masak air. Kunyit. Jahe. Sirih. Garam. Sedikit. Minum buat jamu. Oh, minum di buat jamu. Hangat-hangat. Kisar. Itu sirihnya sirih biasa ya, Topik? Merah. Oh, sirih merah. Ya, sirih merah. Berapa lembar? Tujuh lembar. Jangan lupa baca terus. Biar gak mudah dimah. Sama ibunya anda sekalian suruh minum. Ya. Sama sakitnya sama. Harus rutin. Bagaimana sekarang ibu rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, 6 tahun. Makin 3 bulan. Loh, ada lebihnya 3 bulan. Hitung ini. Pemulihan, insyaallah moga-moga lestari nekat beres terus, ki. Kalau sampai kesakitan boleh, Bu. Sehat terus. Taufik, sudah cukup itu, Taufik. Iya. Siapa Tuhan Anda, Taufik? Taufik. Itu nama Anda. Tuhannya. Begitu. Begitu. Anda ini ada taringnya, dah? Bertaring? Ada taringnya? Apa saya cabut taringnya ya? Kenapa? Anda kan muslim. Supaya tambah ganteng. Tambah kelihatan cakep. Mau? Iya. Iya, benar. Oke. Tak cabut ya taringnya ya. Supaya Anda kelihatan tambah cakep, tambah ganteng. Baca Allah terus. Allah. Lebih enak Anda kan? Sudah enggak ada taringnya. Iya kan? Kalau Anda ada taringnya gitu kan kayaknya gimana? Menakut-nakuti nanti, menakut-nakuti manusia. Anda kan udah cakep sekarang. Ya. Alhamdulillah Allah terus ya. Anda inginnya mau balik ke mana sekarang? Jangan kekelut lagi. Kemana? Takut diambil lagi sama Mbak. Ya. Anu ke Gunung Kawi aja gimana? Terserah. Di sana ada Imam Sujo. Ya, banyak Islamnya di sana. Nanti kalau Anda masuk akses sana, mengucapkan assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Penguasa Muslim jin yang ada di sana namanya Mbak Budek. Saya cari Mbak Budek.
Itu ya. Anda mengaji ke Mbah Budek. Beliau mengerti tentang agama Islam, ketauhidan. Ya. Jadi nanti kalau masuk ke sana, assalamualaikum. Wassalamualaikum. Ya, dengan izin Allah Anda saya kembalikan ke Gunung Kawi mengaji tentang agama Islam. Ya, beriman terus sampai hari kiamat. Ya. Karena orang beriman itu akan bahagia, tentram jiwanya. Orang beriman itu tidak bisa membedakan antara hinaan dan pujian. Enggak ingin dipuji dan juga enggak efek daripada sebuah hinaan karena tujuannya hanya kepada Allah. Ya. Jadi Anda diciptakan oleh Allah sama kita manusia itu ya tujuannya untuk ibadah, bukan untuk menyakiti, bukan untuk mendolimi. Jadi saya bisa belajar dari Anda, kalau ada orang maksiat, kalau ada orang melakukan dosa, itu ternyata ada peran serta Anda ya. Ya. Nah begitu, ada peran serta Anda ternyata. Dengki, hasud, terus itu apa, al-istighal bi'uyubil khalqi itu. Ya, selalu mencari-cari aib, kekurangan-kekurangan orang lain, maksiat-maksiatnya orang lain yang selalu dicari-cari. Itu juga ada peran serta Anda ternyata. Oh, sedangkan dosa-dosanya sendiri, maksiat-maksiatnya sendiri enggak pernah kelihatan di pelupuk mata. Ya, betul begitu ya. Sedekah dibenci. Ya, pelit disukai. Iya, dulu. Iya, dulu. Sekarang enggak ya? Iya, sekarang enggak. Oke, terima kasih Taufik. Di dalam agama Islam kapan assalamualaikum ya itu doa selamat bagimu, selamat bagi nanti Anda jawab waalaikumsalam. Selagi saya mengucapkan assalam, jangan lupa nanti ingat apa kunyitnya ditumbuk. Baca terus. Lah. 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 Garam sedikit ya. Garam. Lah. Manusia. Manusia. Oh, manusia gampang lupa. Kalau Anda tadi juga lupa menyebut Tuhan, katanya Taufik Tuhannya. Baru masuk. Oh, baru masuk Islam. Iya, iya. Ya udah, terima kasih Taufik. Dengan izin Allah, kembalilah ke sana, ke Gunung Kawi ya. Dengan ucapan assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Jangan merubah keyakinan. Ya tetap, ya Tuhan Anda dan kita semua adalah Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, terima kasih Taufik ya. Sekali lagi, yang keras. Siapa Tuhan Anda? Allah. Siapa nama Anda? Taufik. Taufik. Nanti kalau ke Gunung Kawi, mengucapkan assalamualaikum, cari Mbah Budek ya. Di sana penguasanya Mbah Budek. Ya, ngaji ke sana ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi begitu sahabat-sahabatku sekalian, memang setidaknya jangan sampai mudah percaya ya sama bangsa jin ya. Karena kadang-kadang ngaku-ngakunya itu kesalahan daripada manusia, ternyata jin kiriman. Ini sudah 6 tahun ya, 6 tahun lebih. Tapi setidaknya kalau nggak dikeluarkan seperti ini ya kita nggak bisa, karena jin itu aksesnya keluar masuk. Kalau sudah masuk Islam dan kita islamkan, tapi itu pun dengan izin Allah. Kalau kita memaksakan tambah nanti ada sesuatu hal yang nggak baik di belakangnya. Ya, jadi kalau sudah masuk Islam dan sudah beriman kepada Allah, insya Allah nggak akan jahat lagi, tidak akan menjahati daripada bangsa manusia.
sekian dulu, dukung konten ini terus ya, konten YouTube Gus Igam, share sebanyak-banyaknya, subscribe ya, like. Jika ada rekomendasi dari kalian untuk mengungkap misteri di tempat lain, silakan komentar. Terima kasih. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.